Mau apa mau? Ini kan lagi doa. Mau kemana? Kenapa ini? Mau kemana? Jangan, jangan, jangan. Mau, mau. Hey, kamu mau. Kenapa, mau? Hey. Jadi kenapa ini? Hey, keluar dulu. Hey. Enggak, kita kamu sudah sengaja. Kan tadi sudah nyala itu. Iya. Sengaja atau enggak sengaja, yang penting ngepet kamu toh. Iya. Tapi karena ini kesalahan kamu tadi, kamu begitu dulu sampai ini ya. Oh, sampai duanya habis. Mari kawan gerakkan tangan kakimu. Menarilah dengan bebas sesukamu. Ekspresikan dirimu, janganlah ragu. Jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi. Di antara ribuan mata menanti. Musik gamelan menjadi saksi. Iya, oke, coba lagi dengan kami di channel Gendang Susah Satria. Jadi tadi malam mau aku kasih nama antul aja. Kenapa? Ntar salah nyebut nama kalau namanya antul semua. Sebentar. Gini, oke, ini punya kamu, tapi kan dia tinggal di sini. Kita juga yang bayarin. Namanya Ibu yang serem lah. Sebelumnya kita kenalan dulu, apa? Dikenalke dulu sama Jimantoro. Bentar dulu, aku kok ditinggal sih? Ya salah sendiri kamu sini pula. Jadi gitu ya, tuh kamu tuh ya. Ini ngapain? Enggak, ini kenalan ini. Oh, dengan baru. Sudah dulu ini ditunda dulu aja. Aku ada permintaan. Maksudnya apa, Mas Jo? Ini ditunda dulu lah, besok kapan-kapan aja lah perkenalannya. Enak banget ngomongnya nih. Udah persiapan lo. Iya loh, enak banget. Udah. Datang terlambat, ujung-ujung langsung ada permintaan. Apa mau permintaan kamu? Ini lebih garu lagi. Apa tuh? Jadi aku pengen kalian tuh membentengi toko Jimantoro tuh. Maksudnya tokonya Mas Joko? Dibentengi karena? Ya, tahu apa, masukan maling, itu loh. Tapi bukan pelarisan loh, bukan loh. Oh, ya yang mudeng. Gitu loh. Jadi memang karena biasanya kalau toko baru itu, apalagi tuh tempat Mas Joko tuh, itu ada banyak topeng ya? Biasanya itu kan auranya jadi, tambah bubara. Oh, Mas Joko bentengin gitu. Berani berapa? Berani berapa? Jambang lah nanti pokoknya. Aku kalau ini enggak main-main loh. Kalau masuk lagi aku enggak mau. Beneran ini enggak main-main loh. Banyak ditipu kalau sama Mas Joko sih. Soalnya kita proyeknya langsung dua sekaligus. Kita harus memberhentikan ini pengenalan sama Jimantoro. Terus proyek yang kedua kita harus membentengi ini. Tuh, kurang kali kerja tuh. Nah, itu gimana? Cuma beliin baju doang. Nah. Enggak setimpa Mas Jo. Iya, gimana? Gimana? Dengan biayanya kira-kira mampu enggak Mas Joko? Ih, mampu. Bukan karena mampu ya, tapi itu tadi mampu. Kita pengen staycation di pantai. Full dibayari Mas Joko. Oke. Staycation lo ya. Oke. Pending dulu enggak apa-apa. Pending aja lah. Demi staycation. Ya hitung-hitung kita juga bantuin Mas Joko enggak apa-apalah. Oke. Kalian tunggu di sini dulu aku ambil perlengkapan ya. Oke. Oke, jadi Mas Joko kepengen itu dibentengin. Iya, Mas Jo. Ya tapi aman aja. Aku belum cobain ini, Mas Jo. Ya udah nanti biar dikenalin sama Jimantoro dulu. Ini ditunggu dulu aja. Iya, ini bagus. Oh, pakai air, Mas. Jadi kita ritualnya di rumah atau di tokonya Mas Joko sih? Enggak usah, kita ritualnya di sini saja. Soalnya nanti di rumah nanti malah macam-macam Mas Joko masang apa sama orang-orang. Oh iya benar. Kalau di lokasi yang nanti di kira ini ya pesugihan. Pesugihan apa-apa malah. Pesugihan apa sih? Jangan diminum. Ngawur ini enggak boleh diminum dul, ngawur tuh. Buat apa? Ya nanti buat bentengin ini. Nanti tahu-tahu Mas Joko. Oh ini jadi airnya seperti bagi media doa gitu ya. Cara kerjanya gimana Mas Abel? Ini nanti ditaburin di setiap sudut-sudut dulu. Yang pertama dari sudut sebelah kanan. Terus kiri, terus kanan belakang. Terus kanan belakang. Kiri belakang. Terus habis itu nanti di keliling arah itu. Gitu. Ya, searah dengan jarum jam ya. Sampai kebalik. Berarti ke kanan dulu, bukan searah. Jarum jam, ingat-ingat ya. Oke, nih. Sekarang hari ini kita mau bakar. Bakar kemenyan dulu lah. Oh ya udah. Jadi memang seperti ini ya guys, bisa dimediasi ke air doanya dan nanti bisa langsung ditaruh di lokasinya gitu guys, biar tidak ada gangguan
dan lain sebagainya. Katanya kalau udah di benteng itu, misal ada orang jahat mau masuk, itu bisa bingung. Iya. Bingung bahkan ketakutan sendiri. Tapi sebenarnya memang benar itu bingung. Bingung. Iya kan? Enggak tahu jalan keluar. Ya udah guys, yuk kita lihat prosesnya ya. Oke, jadi ini bakar dupa dulu. Dul. Di benteng enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, yang penting ke pantai. Kita ke pantai. Oh, masa aku kalau bakso melulu aku enggak mau ah. Oh, udah biasa bakso, masa bakso iya, terus. Iya, terus masuk koni. Udah bakso durian. Jadi ke pantai ya? Iya Yalah. Dong. Tapi kamu yang biayain loh. Masuk. Kalau pantai tuh habis berapa tuh? Eh? Iya. Ya tergantung sih. Niat tapi kalau kita maunya nyaris. Pesta. Party-party spesial oh. 2 juta loh. Ah, spesial 2 juta. Tapi ini ampuh ini. Ampuh. 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 Dulu kan basecamp juga kayak gini. Iya, iya enggak apa-apa. Tapi hari ini banyak angin jadi sulit. Ah. Tapi gini ya sebenarnya Mas. Kita itu masih kurang bunganya loh, bunga tujuh warna sama makanan-makanan jajanan pasarnya itu yang belum ada. Jangan ditiup entul, jangan ditiup entul. Ini nggak ada yang niup, ini angin. Bentar. Jadi kayak gini ya, meskipun hujan kita tetap ngontak, nggak apa-apa. Dan ini malah bagus suatu kayak gini buat bentengi toko Mas Joko. Mas, jangan itu kok? Ya sebentar. Gak nyala ini. Santai sih ah, pakai kertas dulu. Jangan-jangan ditiup entul, jangan ditiup. Nah, kita tunggu enggak. Kita ini biasanya nyala dia itu tidak diaduk-aduk gini dulu nah, ya gitu nah gitu gini loh ah. Oke, jadi ini biar nyatu gitu ya. Oh oke, okay. Ini kan jadinya apa itu cuy mas yo. Oh, jadi adonan. Oh, jadi adonan segini dulu. Iya. Dan nanti kalau sudah ini cara kesannya nanti dimasukin di sini Mas Yo. Oh gitu Bu. Oke. Bagus banget guys. Ya udah enggak apa-apalah. Tapi memang sarannya sih sebenarnya kurang. Tapi mungkin bisa kita susul aja ya. Iya, memang kurang. Harus ada bunga. Betul. Bunga dan bunganya enggak sembarangan Mas Yo kalau kayak gitu Mas Yo. Lah ini mumpung kepenyanya nyala Mas Aduh. Bentar. Oh nyala. Aduh, aku tuh belakang dulu ya. Mau apa mu? Ini kan lagi doa. Mau kemana? Mu? Lagi bisa sekali. Bantuin kalau bertiga nggak bisa. Lagi ke toilet mungkin. Nggak harusnya genap. Gitu kalau kayak gini genap. Itu kan. Kalau masih ada Mas Yoyo. Nggak mesti yang di dalam sini loh. Mas Yoyo kan megang kamera. Terus mau gimana lagi? Ntar nemo kemana tuh? Mu? Oh. Nah, apa ini? Mau ke mana? Oh. Kamu masuk. Oh. Kenapa tuh? Mungkin lagi di kamar mandi, Mas. Aduh. Enggak ada kamar mandinya kosong. Enggak ada. Wow. Enggak ada tuh. Di dalam kali. Wah, ada janganlah. Wow. Ya, ada kata. Wow. Kemana orangnya? Mana sih? Loh, kok gak ada? Gak ada di situ? Gak ada ya. Kemana Dul? Gak tau. Panggilin. Mana mau? Bawa apa ya Dul? Hah? Bawa apa ya? Aku juga gak tahu. Kalau syuting kan gak pernah bawa. Aku kira kan tadi masuk sini mungkin dia mau ini ke kamar mandi. Di dalam pulang sudah ada. Dapur gak ada. Ya ampun. Kamar mandi juga buka gak ada. Kamar mandi dulu. Tadi kayaknya ke kamar mandi, tapi dalam kamar mandi gak ada. Dukmu. Kemana sih? Di jalan. Mau. Kamu kenapa, Mau? Hei. Ini kenapa ini? Keluar dulu. Kamu enggak mau bantuin. Hah? Enggak begitu, Mas. Tapi kamu mau ke mana? Lanjutin. Ayo kita lanjutin. Ayo. Bantuin Mas Joko katanya mau liburan ke pantai. Ayo. Tuh, lanjutin lagi. Ini udah setengah nih. Enggak, Mas gua. Kenapa? Enggak. Duh. Ho, bantuin. Kok enggak mau? Mau ke pantai enggak? Ho. Enggak, kenapa tuh?
Enggak tahu. Emang kurang kalau liburan ke pantai ya? Mungkin karena kurang loh. Enggak tahu. Katanya udah bosan bakso, terus minta ke pantai aku turutin. Kita susulin aja. Tapi mencurigakan ya? Iya, udah enggak apa-apa, cepet kameramen. Yaudah. Iya, makanya dari itu. Ya. Ada enggak di sini? Nemo. Ya, Nemo. Ayo, lagi tidur lah Nemo. Kok kamu tahu? Ini, lagi itu Maimun. Duh, kenapa sih Nemo tuh? Nah, Nemo di atas, aku udah merah. Oh, ya, di atas Mas Yo, ayo, naik. Kamu diam, diam. Kamu diam. Iya. Siapa orangnya? Mo, hei. Mana Mo? Petualang. Ayo cepat. Nemo. Kenapa enggak mau bantuin itu? Kok enggak mau? Ayo. Orang tadi enggak apa-apa. Ayo cepat. Takut. Kamu sakit? Enggak sakit. Takut. Lah terus kenapa? Bentar. Kita keluar dulu yuk. Kita keluar dulu. Turun. Kenapa toh? Ada yang aneh kayaknya. Mau cepet. Ayo, Mas Adul. Udah dia jangan dipaksa. Kita keluar dulu. Biarin dulu. Emang kenapa? Loh ini orang Nemo di sini kok malah keluar. Ayo cepetan. Enggak kayaknya ada yang mau diomongin nih. Hah? Serius? Ayo. Lah ayo Mas cepet. Kamu itu takut apa toh? Ayo. Udah ini. Yuk. Emang kenapa? Aku juga bingung nih. Mas Joko sama Antul kayaknya ngejak keluar mau ngapain tuh? Tadi itu baik-baik saja loh. Maka dari itu. Kayaknya badannya juga enggak panas tadi berangkat ya. Iya. Dulu. Kenapa? Ini kayaknya ada yang aneh enggak? Biasanya kayaknya enggak sih. Ya memang kalau aneh memang aneh. Mending gini aja Mas Yo. Kita putar video tadi pas kita bakar. Pas awal-awal menyanya tadi. Menyanya itu loh. Lah kenapa emang? Oke ya udahlah kita putar dulu guys. Nah, kita tunggu. Enggak. Ini biasanya nyala dia itu tidak. Diaduk-aduk sini dulu. Nah, ya gitu. Allah. Jadi gitu. Ini namanya tadi, bentar, aku tadi kan udah bilang bentar gitu, aku mau jelasin, tapi Mas Adul malah langsung aja ke sini. Ya kita panik juga. Jadi kayak gitu bisa dikatakan sembrono. Iya, nah, kalau sih. Orang Jawa bilang itu jadinya gilo. Betul. Tapi kita tadi juga enggak sadar. Iya, kita fokus sama botol itu. Iya. Benar. Dan bambu itu kan digigit sama itu si gembong ya. Kita belum bisa mediasi sama si gembong apa maksudnya? Betul. Berarti ini benar-benar memang ada maksudnya bambu hitam itu ya. Kenapa gembong milih bambu hitam? Dan iya, kita benar. Belum bisa mengoreksi. Ya. Nah, tapi ini malah balik ke Nemo. Kita gimana caranya Nemo biar supaya normal, dia enggak takut lagi. Terus gimana caranya? Gini aja kita samperin terus apa minta dia untuk minta maaf gitu aja. Begitu. Heeh. Ya udahlah yuk. Terutama minta maaf sama si gembong dan juga kayunya itu ya. Iya. Karena benar-benar dibakar tadi itu. Iya, yang jelas di video ini itu benar-benar dibakar. Oh, juga enggak sadar tadi. Aku juga enggak sadar makanya. Mau. Udah sini. Aku tahu. Ini mau enggak apa-apa. Iya. Kalau kamu gini terus, kamu akan takut terus. Makanya dengerin. Oke. Nah, kita sudah flashback, tahu penyebab kamu sakit. Iya, aku nggak sengaja tadi. Nah, ini malah sudah sadar sendiri. Oh, dia udah tahu. Nah. Tapi mau ngomong ke kita mungkin juga takut. Nah, jadi orang ini adalah unsur kesengajaan ya. Iya. Jadi berarti kayak gini. Udah kamu tadi nggak sengaja. Iya. Kan tadi nggak nyala itu. Iya. Udah. Sengaja atau nggak sengaja, yang penting efek kamu toh. Udah. Yang penting kamu sekarang sadar dan gini. Nanti itu marah enggak kembung. Enggak marah. Kalau kamu gini terus dia akan marah. Sekarang itikad baik kamu, kamu minta maaf aja sama itu babune dan juga sama si gembong. Tapi sama kamu loh. Iya, tak temenin kita semua nemenin enggak apa-apa, Mas. Iya, ya, kita bantu enggak apa-apa demi Mas Nemo. Oke, yuk. Kamu jangan takut terus. Yuk. Takut kalau aku surupan itu si gembong. Enggak. Ya udah guys, jadi kita memang harus memberesin ini ya. Kesalahannya Nemo juga sih sebenarnya. Oke, kita bantuin Mas Nemo dulu guys. Yuk, serotop. Oke guys. Dulu. Jangan masuk. Iya, bentar Mo. Benar aja. Sini. Udah enggak apa-apa. Sini. Jadi harus kayak gimana nih Mas Ado? Kamu duduk sini, Pak. Duduk. Sini. Enggak apa-apa kalau kamu lupa. Enggak bakal serupan. Ayo. Sudah betul-betul. Ini tanggung. Nah, jadi tadi itu nih, guys. Ini
keteledurannya Mas Nemo. Oh iya, ini ya, yang tadi kita replay guys. Aku juga nggak ngeh sih, nggak sadar juga iya, nih. Iya, juga nggak sadar. Nah, jadi gini Mus. Nih. Kamu, nih aku minta maaf ya. Iya. Tapi karena ini kesalahan kamu tadi, ya, kamu bikin dulu sampai ini habis. Oh, sampai duanya habis? Iya. Yang ya mau enggak. Udah ada apa-apa demi. Udah enggak apa-apa lah. Udah, ya. Nah, ini kan usutan kamu itu mewakili si Gembong gitu. Karena ini kan udah dikasih ke Gembong. Jadi otomatis dia milih Gembong gitu. Oh. Ya udahlah, guys. Tapi moga-moga bisa ini Mas Andre ya. Ya, bisa. Bisa. Kamu fokus mau jangan asal gigit aja. Kamu juga sambil gitu aja, jangan asal gigit. Oke, kamu juga mau ya. Oke guys, jadi kita lagi usaha ini Mas Nemo mau meragain kayak Gembong biar dia gantiin, karena dia udah bersalah dalam artian kayunya ini malah dipakai buat hal-hal yang apa namanya nggak cocok, nggak pantas gitu guys. Oke. Tapi gimana lagi, tadi kita juga nggak sadar sih pikirnya cuma kayu biasa, ternyata bambu hitam yang ada di mulutnya Gembong. Terus gimana ya, oke Mas Adoy ya? Oke, nggak apa-apa, kita tinggal nggak apa-apa. Nah ini pas kemarin di depan ini nggak apa-apa. Syukurlah kalau gitu lah. Kamu diam dulu di sini. Ya. Sampai depannya habis. Udah. Kamu fokus. Sampai depannya habis, oke. Okay. Mudah-mudahan dengan ini, Allah si Gembong dan ataupun yang ada di dalam babon ini tidak batal lagi ya. Amin. Nah, itu. Mana, Endul? Gimana Mas Jo? Kita lanjutin ini acaranya ini. Ini kan belum jadi. Nah, itu sudah sumpah-sumpah. Ya. Tapi ini udah bisa toh? Ya ampun, itu belum bisa. Loh, itu harusnya itu gitu. Oh, terus dimasukin situ gitu. Upacara kalau kayak gini sudah enggak langsung jadi. Ya udah, gagal Mas Joko. Terus gimana? Udah kapan-kapan lagi lah, udah kapan-kapan lagi. Terus gimana Mas Jo? Udah kapan-kapan lagi. Ya udah, ini udah ini. Kapan-kapan lagi. Itu udah tumpah Mas Joko. Dilihat itu udah tumpah. Ya terus ini buat apa? Enggak bisa. Sebelum ini ini kalaupun di gua ini enggak ada manfaat.